ngapain aja? Recovery training. Iya. Kalau lihat kondisi fisik pemain seperti apa? Saya pikir mereka drop ya dengan adanya mereka kita sudah 5 bulan enggak sama-sama latihan. Terus saya menganggap di rumah mereka masing-masing kayaknya mereka latihannya cuma apa adanya ya, dan kondisi mereka menurun. Enggak semua pemain. Butuh berapa lama biar kembali seperti semula? Saya pikir 2 minggu saya pikir kita sudah bisa mengembalikan kondisi mereka. Karena pelan-pelan program latihan ini akan kita naikkan intensitasnya akan tinggi-tinggi. Kita menunggu aja ya. Tunggu tanggal mainnya. Soalnya teman-teman semua pasti tahu siapa pemain baru nantinya. Saya belum mau menyebut juga ya. Belum tahu jumlahnya juga ya. Nanti aja dah. Pokoknya buat surprise buat teman-teman semua lah. Coach ini pindah latihan di sini ada masalah? Recovery training. Iya. Kalau lihat kondisi fisik pemain seperti apa? Saya pikir mereka drop ya dengan adanya mereka kita sudah 5 bulan enggak sama-sama latihan. Terus saya menganggap di rumah mereka masing-masing kayaknya mereka latihannya cuma apa adanya ya, dan kondisi mereka menurun. Enggak semua pemain. Berapa lama biar kembali seperti semula? Saya pikir 2 minggu saya pikir kita sudah bisa mengembalikan kondisi mereka. Karena pelan-pelan program latihan ini akan kita naikkan intensitasnya akan tinggi-tinggi. Kita menunggu aja ya. Tunggu tanggal mainnya. Soalnya teman-teman semua pasti tahu siapa pemain baru nantinya. Saya belum mau menyebut juga ya. Belum tahu jumlahnya juga ya. Nanti aja dah. Pokoknya buat surprise buat teman-teman semua lah. Coach ini pindah latihan di sini ada masalah? Recovery training. Iya. Kalau lihat kondisi fisik pemain seperti apa? Saya pikir mereka drop ya dengan adanya mereka kita sudah 5 bulan enggak sama-sama latihan. Terus saya menganggap di rumah mereka masing-masing kayaknya mereka latihannya cuma apa adanya ya, dan kondisi mereka menurun. Enggak semua pemain. Butuh berapa lama biar kembali seperti semula? Saya pikir 2 minggu saya pikir kita sudah bisa mengembalikan kondisi mereka. Karena pelan-pelan program latihan ini akan kita naikkan intensitasnya akan tinggi-tinggi. Kita menunggu aja ya. Tunggu tanggal mainnya. Soalnya teman-teman semua pasti tahu siapa pemain baru nantinya. Saya belum mau menyebut juga ya. Belum tahu jumlahnya juga ya. Nanti aja dah. Pokoknya buat surprise buat teman-teman semua lah. Coach ini pindah latihan di sini ada masalah? Okay.